Tapi itu di depan aman doang ini. Kayak gini aman di depan. Gak jatuh doang. Semoga gak kenapa-kenapa dah. Assalamualaikum. Bener-bener kampret banget ya. Gue disuruh bawa beginian. Kaleng cat gede di belakang. Gue minta iketin. Gue kirain cuma satu. Taunya kaleng-kaleng cat kecil juga ada lagi di depan nih. Kerdusin. Kalau jatuh nih, sampai ada yang jatuh. Tapi no juga lah, jangan sampai ada yang jatuh ya. Kalau sampai ada yang jatuh, gue gak mau tanggung jawab. Gue punya fotonya, gue punya videonya. Dan gini layak gak dibawa pakai motor. Kayak ah, emang belok kiri aja serah banget ini. Nganterinnya sih gak terlalu jauh ya. Tapi kayak resiko yang ngeri banget nih. Taruhannya nyawa. Nyawa sama malu ini. Kalau sampai kaleng cat yang gede itu tumpah gak jalan. Biar buat baru PP. Woi, pelin lo. Gila kali. Gue suruh ngepelin jalan raya. Bismillah. Sampai sampai tujuan. Ini sih kalau gak dapet tip mah kebangetan. Bener-bener kagak punya pikiran. Kalau nggak dapet tip, kalau nggak dapet tip ya, bang besok lu ambil aja bang, pakai motor sendiri. Gue pengen tahu lu gimana bawahnya, gituin ya kak. Aduh, sopir lagi puasa dah ngomongnya ngocok. Ya udahlah, gua tanya dulu, semoga sampai tujuan. Macet parah, habis hujan. Ya dua hari hujannya, jam 1, jam 2. Sampai jam 4 tuh jadinya. Alhasil orang-orang pada mau buka puasa, ada yang pulang kerja, ada yang ngabuburit. Bikin macet jalan. Enak banget dah. Tolong dong yang kagak penting jangan pada jalan-jalan. Jangan pada ngeramein jalan. Enakan juga di rumah lu ngabuburit, baca Quran, zikir, shalawatan. Jalanan macet. Ya Allah, jauhkanlah aku dari customer-customer model kayak gini lagi ya Allah. Bawaannya brerot. Yang bawaannya nyiksa, yang bawaannya ngeri-ngeri sedap. Astagfirullahaladzim. Wah, licin banget hujan. Wah, jalanan macet. Aduh. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Tapi udah kebangetan sih itu ya customernya ya. Gak ada tips. 1.000-2.000 juga gak ada tips. Kebangetan sih. Dengan diantar soalnya melebihi batas maksimal. Kampret banget. Malah yang ngebukain tali tukang catnya yang lagi cat rumah. Yang punya rumahnya pada kagak ada. Terlalu banget gue orang-orang model kayak gitu tuh. Terlalu cuek banget sama paket dia. Ntar gira ngapa-ngapa paket terbaru. Gimana nih bebe? Tanggung jawab apa? Red. Udah buat semoga tim sedikit di Gojek customer-customer model kayak gitu. Amin. Oke guys, thank you. Assalamualaikum. Macet-macetan dulu kita.